Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam Sobat Gurun. Ya, kali ini saya ada kaktus tepro kaktus ya. Kali ini saya akan bahas sedikit untuk asalnya untuk kaktus tepro kaktus ini dari Meksiko ya. Untuk bentuknya dia gabungan oval-oval, nanti dia ini gede, ke atasnya akan tumbuh bulatan lagi. Untuk karakter warnanya dia hijau ada putih-putihnya ya. Nah, kemudian ada bulu-bulu tajam di sini. Nah, yang uniknya dari kaktus ini ada kayak duri, cuman bukan ya. Ini yang ngebuat dia terlihat unik dan lebih tegas di sini. Untuk cara pengembang biakannya tinggal dipotong di sini aja, tunggu kering, langsung nanti ditanam. Hindari penanaman saat dia masih basah ya, usahakan 2 atau 3 hari lah baru mulai tanam. Untuk penyiramannya dia cukup sering, nggak apa-apa ya, seminggu 2 kali. Hindarkan dari panas yang berlebih, jadi dia cukup pakai suhu ruangan aja. Nah, untuk setiap bulatannya ini rata-rata 1-2 cm ya, kalau ini kisaran 1,7 cm. Kalau mau diperbanyak nanti bisa dipotong di sini. Nanti dia juga kalau lagi kebetulan dia bisa bercabang lebih dari satu. Ya, mungkin itu aja dari kami ya untuk ID kaktus tepro kaktus ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.